Hey bos, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Fendi. Video kali ini kita akan mereview mesin cuci dari Denpo lagi. Kali ini dua tabung dengan tipe SS304, yang mana di dalamnya dilapisi dengan diamond drum stainless steel. Seperti apa? Simak terus ya. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang harganya. Untuk mesin cuci Denpo tipe DW ini, OTP-nya ini DW1190. Jadi kurang lebih ini kurang yang 11 apa 9 kilo ya. Kayaknya 9 kilo. Harganya cuma 2.398. Oke, kita lihat dari tampilan depannya. Tampilannya masih diplastikin ya. Jadi ini masih baru, belum diutak-utak. Untuk panel-panelnya kita akan coba lihat dulu. Di sini ada selektor normal. Jadi ini mau cucinya deh, cucinya. Terus untuk waktu pengeringannya, ini waktu mencucinya ini. Jadi kan bisa dipilih juga kecepatannya, mau yang sedang, normal atau yang dua ini apa itu cepat ya. Terus untuk waktu menyucinya ada 3, 6, 9, 12, 15 menit ini biasanya. Kalau ini untuk pengeringannya, cepat atau lambat. Jadi 1 sampai 5. Tipenya dia DW1190. Yang bikin saya tertarik sini adalah tutupnya. Tutupnya enggak kayak biasanya, tutupnya ini seperti ini. Jadi ini tutup yang ini bisa digunakan untuk mencuci ya. Mencuci manual. Di sini ada gerigi-geriginya, kalian bisa lihat. Dan juga di sini ada petunjuk cara menggantung tutup bak cuci. Jadi baknya ini bisa dicopot ya, dicopot terus digantung. Nah, kalian bisa lihat ini bisa menongol sendiri. Kita praktekkan dulu untuk cara menggantung. Dan inilah tampilan saat menggantung. Kita bahas dalamnya. Di dalamnya ada drumnya itu berbentuk dari bahan stainless. Kalian bisa lihat seperti diamond, berwarnanya biru ya. Nah, ini juga putarannya seperti ini. Jadi nggak kayak LG. Kalau LG kan ada putarannya sendiri. Pentol-pentolannya itu ada lagi. Kalau ini ya cuma gitu aja. Sama, tapi bahannya ini dari stainless steel. Kalian bisa lihat semuanya dari stainless steel. Plastiknya cuma dari ini aja sih. Terus untuk pengeringannya kita buka. Nah, pasti kalau untuk yang baru pasti ada kardus, ada seperti ini. Bagus untuk pengeringannya seperti ini, hanya terdapat warnanya putih plastik sih, sama tutupnya. Tutupnya seperti ini. Jadi nanti kalau kalian mau nutup ya tinggal akan ditutup di atasnya sini, tapi kalau enggak ya biarkan seperti itu. Jadi tutupnya kurang lebih seperti itu ya. Untuk tampilannya mesin cuci Denpo itu seperti itu. Jadi kelebihannya dari Denpo itu adalah untuk bahan pencuciannya, jadi untuk tempat nyucinya ini dari stainless steel. Jadi semua produk Denpo kebanyakan bahannya dari stainless steel. Kalau yang lain biasanya dari plastik ya, kalau ini dari stainless steel. Mungkin itu dulu ya sedikit reviewnya tentang mesin cuci Denpo. Kalau kredit di buff itu ada promo untuk harga 2.398, itu bayar awal cuma admin saja. Adminnya bervariasi tergantung bulannya. Kalau khusus bulan ini adminnya cuma 99.000 saja. Jadi manfaatkan promo ini sebaik-baiknya agar kalian bisa mendapatkan segera barang impian Anda. Oke, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like. Kalau kalian suka dengan channel ini jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Terima kasih.